Yes, teman-teman, akhirnya selesai juga ya ujian kita. Aku udah suntuk nih mikirin ujian mulu. Iya, bodo amat sama nilaiku, biarin. Yang penting sudah kelar semua, gak ada beban di pikiranku. Aku sangat lega. Senin besok kan udah liburan nih. Kalian ada acara apa enggak? Kalau enggak ada, kita liburan yuk. Kemungkinan sih enggak ada. Emangnya kamu mau ngajak liburan kemana, Dra? Tapi sebenarnya sih aku ada yang mau ngusulin loh. Kalian mau enggak? Teman-teman, kalau minggu besok kita San Mori gimana? Kalian mau enggak? Kita bertiga aja. Mungkin pasti seru nih. Wah, boleh banget tuh. Rencananya mau kemana nih? Kamu punya usul kan? Kalau kita San Mori ke Malang gimana? Di sana kan cuacanya sejuk banget. Pasti bagus kalau dibuat San Mori. Aku sih ngikut aja. Motorku juga siap selalu. Kalau mau ke Malang, ayo gas. Ya udah, Ndra, kalau gitu kita ke Malang aja. Deal ya, ini ke Malang. Iya, jam 7 kumpul ya, ke rumahku aja dulu. Nanti kita berangkat bareng-bareng. Oke, gas aja. Gue tunggu besok ya, teman-teman. Dadah. Wah, sungguh sejuk ya dan segar hawa di sini. Tapi cuaca juga mendukung juga. Gak nyesel deh kalau kita San Mori ke sini. Iya, emang indah banget di sini jalanannya dan sangat sejuk. Emang sih liburan gini sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak akan bisa mengulanginya lagi. Oh iya, kita nanti bisa nyobain makanan khas Malang juga. Bisa jadi, asal jangan lupa foto-foto juga ya. Kita mendokumentasikan foto kita. Nah, bener juga tuh, biar ada kenangannya nanti kalau kita pernah San Mori bertiga. Dra, apa rencananya kita nanti? Belum tahu sih, Sa. Lihat aja nanti, aku kasih kabar kamu ya. Baiklah, kalau nanti di rumah terus tuh pasti bosen banget. Bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa. Hehehe. Ah, ada-ada aja sih kamu, Sa. Sa, yuk kita pulang aja ya. Cuacanya kurang mendukung buat nongkrong. Lain kali aja, kita kan masih banyak waktu untuk liburan. Iya deh. Sepertinya lebih baik kita pulang aja. Dra, aku menemukan mitos nih. Katanya kalau foto bertiga, orang yang ada di tengah bakal meninggal lebih cepat. Apakah itu benar ya? Itu omongan orang dulu, Sa. Itu mah udah lupain aja, jangan dipikirin. Walaupun itu omongan orang dulu, pasti ada alasannya, Dra. Dan mungkin gak baik buat kita. Tapi si Raden tadi kan ada di tengah ya, takutnya dia kenapa-kenapa. Ya udah, ayo kejar aja dia. Dia kan tadi ada di depan dan kita istirahat. Raden, maafin aku ya, gara-gara aku ngajak kamu ke Malang, kamu malah meninggal dan gara-gara foto bertiga itu kamu telah ninggalin kita. Maafin aku ya.